virus corona, kita dari provinsi sudah membuat imbauan. Dan imbauan itu sudah lama, ya sudah lama kita buat imbauan. Namun dengan adanya beberapa kasus yang sudah positif, maka kita mulai seriuskan lagi untuk rumah sakit yang siap untuk menangani langsung, yaitu Rumah Sakit M. Jamil dan Ahmad Mukhtar. Jadi itu insya Allah siap untuk kalau seandainya ada yang terdeteksi terkena corona. Dan kami pun mengedarkan surat ke Bupati Wali Kota, kami juga antisipatif terhadap mungkin ada di kota dan kabupaten untuk segera dibawa ke rumah sakit terdekat dan kemudian dirujuk ke M. Jamil dan Ahmad Mukhtar. Jadi kita semuanya berwaspada dan insya Allah tetap dalam kehati-hatian. Bagaimana dengan jalur masuk ke Sunda? Kalau protapnya sudah seperti biasa, tidak berubah, yaitu dari luar negeri yang imigrasi kita sudah ada apa namanya scan kesehatan untuk bisa ngecek, dan itu protapnya berjalan terus sampai saat ini. Kalau antar bandara gimana Pak? Antar bandara maksudnya? Antar bandara Jakarta BIM misalnya Pak, ada pengecekan? Oh enggak, kita dari luar negeri saja. Kalau dalam negeri kan sudah otomatis yang mereka keluar itu yang ke dalam. Nah ini yang kita juga mungkin perlu apa namanya, ya selasa sampai saat ini belum ya, kita dari Jakarta ke Padang belum. Tapi begini saja, yang memang sudah terdetek dengan panas, demam ya, langsung aja gejala itu muncul, langsung segera diperiksa ke dokter. Itu ada call centernya Pak, nanti warga yang melaporkan? Iya. Langsung ke rumah sakit saja. Kalau udah masuk rumah sakit, udah langsung ditangani dari mulai apa tanggap daruratnya, dari ICU-nya dan sebagainya, udah langsung. Datang aja ke rumah sakit langsung. Pak, nanti sudah ada rujukannya kalau dari rumah sakit. Apakah ada imbauan untuk pegawai di kantor untuk perjalanan ke luar negeri? Sementara ini kalau yang ke luar negeri belum ada dan rasanya juga belum dijadwalkan, tapi mungkin jadi perhatian juga. Kalau untuk warga ada kain bawaan agar menunda ke luar negeri atau mengurangi intensitas? Belum ada, karena kan kepentingan masing-masing juga banyak dan lagi pula juga kehati-hatian saja ya, kalau misalnya dia pergi ke rumah saudaranya ke luar negeri ya silakan, tapi kalau urusannya mungkin ke publik yang rentan yang mungkin mereka juga sudah bisa memikirkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.